Waktunya tidur. Adek, ini coba deh. Kalau mama mau denger lagu gimana caranya? Digeser aja nih, ini ke sini, terus ini ke sini. Nah, ini lagunya. Oh iya iya iya, oke ya. Tidurlah. Adek, adek. Dek, ini kalau misalkan mama mau pindahin ke buat lihat-lihat foto di mana nih buat lihat-lihat foto? Ini mah tinggal geser aja ke sebelah kiri. Oh iya iya iya, oke ya. Yuk ya. Tuh, udah tidur lah. Dek, ini kalau misalkan mama mau ngilangin mukanya si Bu Jayanap nih, gimana caranya nih, Dek? Dihilangin, Dek. Coba, Dek. Ini tekan yang ini nih. Nah. Oh iya iya iya, oh iya iya, udah. Dek, Dek, Adek, nih tuh apalagi sih, Ma, minta tolong terus, nanya terus. Kamu ya bener-bener ya sama orang tua ya. Mama baru minta tolong sama kamu sekali ini loh. Mama mana pernah minta-minta tolong sama kamu? Orang baru ini mama minta tolong sama kamu. Iya. Aduh, aku harus cepat-cepat ke sekolah. Aku mau nyontek PL matematika. Mana jam pertama lagi, aduh. Hampir lupa loh aku sama PL. Oh, aku juga loh. Alhamdulillah udah selesai ya. Hah, lihat PL kalian berdua cepet sih. PL? Alah, gak usah sok-sok bego deh lu. Cepetan lah, buruan nanti Ibu Ida datang deh. Aduh, gimana ini ya? Ini kan bulan puasa. Kalau aku bilang belum, berarti aku bohong dong. Aduh, gimana ya? Malah bengong ya. Mana IPR lu, mana? Cepet tadi. Jangan maksa dong, Siti. Diam lu. Ini isu bulan puasa ya. Jangan mancing-mancing emosi aku ya. Dosa tau. Lu aja mancing-mancing emosi orang nyontek. Aduh, buruan. Gimana? Gak mau ah. Kabur, awas ya, Misum ya. Mark buang, mana PR lu sini, cepet. Gak mau ah. Awas kalian berdua ya. Selamat pagi, anak-anak. Ya, Ibu Ida datang. Waktunya makan siang. Eh, coba lihat bekal mochi. Hahaha, bekalnya cuma nasi putih. Haha, iya, kasihan sekali. Dia kan cuma anak pemulung. Teman-teman, walaupun aku cuma bisa bawa nasi putih, tapi aku selalu bersyukur.